Ngeten iki kula rumangsa tenan nggih. Zaman akhiru kathah tiyang titik-titik muni sunan apa rasul. Dan mereka memaksakan persis seperti rasul. Itu keliru. Sunah rasul itu tidak harus kita niru seperti itu. Sing bener adalah tambal sulam. Kalau nabi tidak bisa melakukan itu karena status nabi sebagai nabi. Justru kita yang enggak nabi itu lebih longgar wong salah ya pantes wae wong orang apa? Nabi. Niki rumah. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar, yang dilakukan Sayyidina. Kata iki wong salah kaprah iki di muni sunah rasul. Arep paper. Anak arpe persis misalnya poligami sunah rasul berkon nabi bujoni tonggo misalnya. Lu kan arpe persis nabi ku ayo ngenteni bujo pertama mati. Kabeh ahli tarikh sepakat nabi ku ayo tak usah garwa pertama mati. Apa saiki sing poligami sunah rasul ngenteni bujo pertama mati? Lu nabi garwa kata tak usah tidak atau tidak. Kapun tuh. Saya nak poligami persis berarti ngenteni babon pertama nopo. Iya, coba mati ini mati. Tapi tidak juga kan yang poligami juga tidak nunggu. Mati. Tapi muni anut. Jadi kalau memaksakan persis itu pasti tidak bisa. Paham ya? Niki kalau terang, rumah anut tenang. Niki rumah anut tenang. Ben sampean tahu bahwa niru sunah rasul sing dadi nuridane Allah itu tidak seperti itu. Niki rumah anut tenang. Dan saya yang ngomong yang disepakati ulama, saya tidak subjektif. Ketika nabi ini awalan jadi nabi, ini ikut dakwatuhu sirron. Wong roh kabeh nabi dakwatuhu sirron oleh berjuang sembunyi sini. Walhasil nganti nabi itu ngersuloh, merkelambir wong kafir, wani misoi, niat membunuh, menyakiti sahabat. Sama nanti dikani jenenge bapake Ammar, yaitu wargane Ammar bin Yasir. Iku matine dipateni tiang kafir di Mekah. Tak ibuke Ammar. Mata ini niku ngeri, ngene kan dadi kuwi diurupno mbek wong kafir. Terus kon mateni mbek awake. Iso bebayangno geni kok kon mateni mbek napa? Awake akhire mati. Ammar bin Yasir Ammar. Sing Yasir disiksa termasuk Bilal. Bilal bersama karo sinten Abu Bakar. Padane itu terus menerus. Akhire kanjeng Nabi ku ngenet. Iki kowe ora usah tersinggung Mustofa ngenet. Mergo pendereke Nabi wong alus-alus karo Abu Bakar. Kaya mulo di pendereke Mustofa, tukaran lawani, donga. Walhasil akhirnya Nabi ngenes, barang-barang melaku-melaku Nabi ini pasar ruka itu ada preman. Ya Umar ini. Dia itu preman, yang untuk emangan itu menang gelut. Sampai menang gelut untuk upah, ya. Terus bisa mangan. Terus dari Nabi, wah ini muka Islam ya kondang. Perkara ini tukang apa? Dan mulai Nabi itu ngomong, Allah ma'izal Islam di Umar. Muka-muka Islam itu mulia mergo apa? Jadi dibalik Nabi itu, alu sengono ternyata butuh tukang apa? Lalu ini cerita mana? Walhasil akhirnya Umar untuk apa hidayah? Hidayah. Hidayah itu dina kemis. Gak tak tahu rasa tarik sedal. Nabi dengan Rasul itu hidayah dina apa? Walhasil Umar masuk Islam. Sekarang masuk Islam. Pertama badil masuk Islam yang dalamnya Zaid bin Arqam. Ini itu yang dari Arqam. Yang dari Arqam itu orang wani yang suka. Mereka Umar siapa yang mata ini Nabi. Akhirnya saya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya Rasulullah yang buka saya saja. Jika Umar macam-macam, saya siap perang banding dengan Umar. Kata Nabi, ya. Akhirnya dibuka saya Hamzah. Nah ini supaya cerita bahwa alusnya Nabi tidak perlu buat diru. Dalam konteks tidak perlu ditiru. Karena kita tidak Nabi. Dari Umar datang, ya Umar kalau kamu ingin menyakiti Rasulullah, langkahi saya dulu. Tidak, saya mau masuk Islam, kata Umar. Di Muhammad. Di Rasulullah. Di Rasulullah. Hasil terus dia masuk Islam. Pertama masuk Islam dia ini usul nabinya dan ya Rasulullah kok delik bareng lho. Wong kafir batil wani terang-terangan jenengan bener. Iki apa-apa anak. Terus dari ini jadi nak bilang ini ora siap roso kabar itu bisa kiti Umar. Sekarang ini wong kafir mayoritas. Tapi tetap pula bukan terima. Orang kebenaran gak dulu. Kira tenang, Umar mesti betul pedang, marah Umar gula. Tapi macam-macam dengan Nabi tak paham. Marah ini Abu Jahal, wah itu tokoh-tokoh kafir. Akhirnya jemputan orang kafir yang dilepas. Itu bukti apa Umar sepersis Nabi? Enggak kan? Kalau persis Nabi, kalau dulu. Berarti saya ingin sunah rasul yang dilepas apa yang kaya Umar. Enggak, ini berdian cerdas. Nah, makanya saya tidak Umar, wah lucunya Nabi, wah ini rodin. Dengan sikap yang berbeda, atau Nabi Ridho. Ya kalau dia juga tidak gampang. Dia juga harus dikulak. Dia murid kodoh di Padahal gak ngalem, karena ngalem, karena kondisi kiai.
Nah, orang alim kan mesti nak judul ngalim kan itu jadi kiai. Nah, orang alim judul kok jadi apa ya? Mana ada kiai itu judul kok senang di murid suge perkara ini gue tambal sulam. Ya Nabi itu juga tenang di murid Tidina Usman suge juga sohabat itu Tidina kok jadi donator tetapi ini Rasul. Sama tak ceritanya biru rumah. Pertama Nabi di Medina, itu wonten sumur sing asrep namun jenis biru rumah. Itu tidak ada yang kuat beli. Padahal Masjid Kuba itu bisa hidup bergantung sumur teng rumah. Itu regane 4000 dinar. Padahal sak dinar sak niki sekitar 4,4. Nah, 4000 dinar kurang 100 juta. Sak gram ini gitu. Sak dinar itu 4,4 gram. Niku 4000 Iku diumumno terus kan mbek Nabi dilelang. Mayat sari mini piro rumah walahul jannah. Sing kelar nebus piro rumah engko digo bojone wong Islam walahul. Oke menengah e Mustofa-Mustofa kira-kira menengah e supaya bebo ra kru. Yo kru mulai yo piye meneng. Dilelang. Akhire si Dina Utsman rawuh. Ya Rasulullah, apa perjanjian itu berjalan untuk saya, berlaku untuk saya. Engko Utsman niku mantu, jadi jangan-jangan perjanjian itu tidak untuk keluarga. Dari Nabi, naam, kue lah yo, matuk perjanjian itu. Dari kanti Nabi, iyo, tapi ada tarate. Fayaku nudila uhuka gila ilmus ini. Itu hebatnya Nabi. Tapi ada tarate, engkau tak sebuah tuku. Status wong sing nimbo, atau hak memakai itu sama persis. Maksudnya kue sing tuku, hak sama persis. Itu ini, fayaku nudila uhuka gila ilmus. Dari Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Tapi betul, apa betul harganya itu suargo? Dari kanjana bijo, dari pala hul. Akhirnya itu. Sebut benar, patang ewu. Itu peng no patang gram 4,4 peng. Patang ewu. Nah, tak gramnya benar-benar. Kalau cita apa, aku kira-kira itu kan. Malah. Ya meriah kok sudah sudah itu meriah. Kalau orang tahu di bendera sih lebih meriah. Merkora nabi ya rapopo pak. Pan ini wonten kiai biyen teh kula. Gini megang ini iki kisah nyata. Apa itu kota tanah? Terus dililang wong suge-suge. Toko sing gelem tuku dadi amale dhekne. Tak protes. Kiai dak iki ora oleh ngelelang niru nabi. Lah ngene apa sing dicek nabi yo ngelelang sing kelar tuku. Masalahe ra wani muni falahul jannah. Mbodo ra jelas. Kusang temu, lho ora tenan, wis nak nabi wani jamin palahul. Mergo nabi duwe kontrak mbek pangeran. Wis ta iki mulane kok kula nyai mau tenan, mergo kula lara iso jamin palahul. Ya kok iso jamin nak ngamal apik wae, apik ora elek ngono to, tapi kan gak iso. Gak iso muni napa? Palahul. Tapi intinya, kalau itu kepengen lurus nanti, sekarang itu banyak sidik-sidik muni sunnah rasul itu salah. Sunnah rasul itu tidak seperti yang mereka bayangkan, kudu persis rasulullah. Banyak khalifat rasulillah muni sunnah rasul, tapi ora per. Tapi nabi kan benar. Mereka malah jadi tambal sulam, jadi di sila. Paham ya? Paham ya? Jadi kayak dewe di Sayyidina Umar. Kowe ayo roh dhewe nabi walu sing ngono dipisoi menengae dipapakno menenge. Lah nek aku ngono pi tanah wong kafir gak ni. Mulane aku posisine katetil maksud koyo pedang sing di. Tapi sampean niku gek kula aja ngoten kula ra nabi biasa mawon. Maksude niki cerita, cerita kula mung ngurusno betapa menawi sunah rasul kudu proporsio. Nah, kudu ana tanate ana kitabe aja nganggo pahami tiyang. Ya paling tidak kinaunya yang agak lah. Maksudnya kinaunya roh agak, tapi gue agak sedikit-sedikit. Kenapa sunnah? Sunnah. Jadi sakit-sakit kan di Nabi. Tentu yang paling tahu tentang Nabi itu sahabat. Ternyata sahabat tidak selalu pakai seperti. Ini contoh paling gampang yang dilakukan Abu Bakar. Ini rumah lo benar. Nabi tidak di duit. Agar orang jalo itu dikai. Jadi tidak tinggalkan gede. Senang contoh duit kecukupan jalo itu dikai. Gue lakukan sana. Karena Nabi tidak manajer. Beliau orang akhirat, duit orang penting orang jaluk ya. Gak ini, serah urusan. Bahkan nanti gak ada wajib mabinal jabalan ini. Ada orang besok, ya Rasulullah. Wajib kok kata yang ngonten, gue seneng dari Nabi. Iya, pek kabeh.
Wah, akhirnya sahabat Ansor komplain, sing melok perang rantok, sing nang melok. Jadi Nabi kan ada manajer, ya ora urusan. Bareng sahabat Ansor protes, Nabi le jape nak. Ngomong di soru bar tok wedhi iku mulai. Mergo kepengin entuk kowe mulai go aku Rasulullah. Mergo aku mulai melok kowe wong Ansor ora Madinah. Kowe milih wedhi sapa aku. Kuwi milih jenengan pun wedhi sing baik ya lan. Lho logika ngono cara manajer bar nek dipecat to kan Pak. Wong wedhus di banding no, kemilan di wedhus sampai aku. Yo ini itu nabi, logika yang dipakai logika akhir. Jadi cara nabi misalnya kalau wes sholat jamaah ambil Mustafa, tujuh mesti jamaah ambil aku alhamdulillah. Kan tahu tiga itu, itu nabi. Angker tabar nih terkejut jamaah tabar atau tiga itu. Nanti rapati jamaah kita tuh balik ramen tiga itu. Dari alatannya nabi. Iku senengnya aku perkara tak kayak itu. Nah, aku seneng aku perkara jamaah. Lalu tuh sing jamaah terus protes. Kalau saya sergap jamaah, tidak tahu saya seperti itu. Dari kasih nasi. Loh, rumah saya saya sergap jamaah, itu gimana saya gantung duit. Akhirnya saya sempat, saya tidak tahu apa-apa. Itu manajemennya Nabi lucu kan? Nah, ketika era Abu Bakar, uang itu dikelola di Baitul Mal. Itu semua sahabat juga protes. Ya, ya Khalifatah Rasulullah, kenapa Anda memanage uang tidak seperti Rasulullah? Mereka dimanage. Di sing butuh tiga itu nak jantor anjalu, di sing jaluk tenar jantor jaluk radika ini adine dianggap cuk. Di protes sahabat-sahabat terkait dari Abu Bakar ini, dua Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Manajemen ini keliru lah cara dunia tetap baik-baik saja. Aku rasa Rasulullah curah sih orang lain. Aku gak Rasulullah. Manajemen ini gusin apa? Nak nabi ben monolah mungkin ini apa? Rasulullah. Ini dipimpin langit. Maksudnya cara dunia keliru lah, tapi cara langit ben. Makanya sahabat baik-baik. Tapi aku rana abdi, jadi tak mimpin rasio. Apa Anda berani bilang kalau Abu Bakar tak ngikuti sunnah? Padahal Nabi bukan gadah Baitul Mal, Abu Bakar gadah. Jadi bolak-balik, tidak semua sunnah Rasulullah itu seperti Rasulullah. Buktinya Abu Bakar ngelola uang pakai nama Baitul Mal. Sama seperti Umar ini. Beliau tahu kalau Rasulullah itu layin, orangnya halus, pemaaf. Tapi ya Umar ngambil sikap, boleh, keras. Tapi Umar bersaksi, lucu nih Rasulullah itu seneng, ngerti nggak ini? Paham gak nih, ini? Jadi kan awal aku ya kayak Umar. Tapi kayak gue pedang ngalem itu, saya tidak kepengitan, Pak. Iya, tawa, itu. Iya, tawa. Nah, ini kalau lurus normal, kayak ben proporsional. Jadi wajib ikut sunnah Rasul, tapi termasuk sunnah bahwa Nabi ngakui yang berbeda. Bahwa Nabi ngakui pilihan gaya hidup Umar, pilihan hidup gaya Abu. Padahal tidak seperti. Tapi mergo pengkini ditambah lepo tuh. Mana yang kurang ditambah. Jadi tadi ini subsidi hilang. Ini ngerti tenang ya. Kalau Nabi ditiru persis, sahabat rakerja kabe niru Nabi. Wah ya kuat tuh. Rusak kabe tatanan luar kacau kabe. Wa ana bi'at. Sumakum tu mongkon li jumeneng ingsun dalil kal makoma ing mongkon panggonan ma'abi badri radhiyallahu anhu. Khalifati Rasulillah iku dadi penggantine Rasulullah badhe sawise kanjeng Nabi. Wa kana lan ana apa sak nikot alim tum teman-teman ngerti sira kabeh iki karo iki ing dalem lomane Abu Bakar. Wa ja'ati hilan alus Abu Bakar wali niki to walai niki lan alus Abu Bakar. Foto bareng kanjeng Nabi diganti Abu Bakar ternyata Abu Bakar yo alus. Iki toyo wong yo menengae. Mulane aku akhir yo keras meneh. Pakun tu mongko ana topo ingsun Qodimawi dadi Qodimi Abu Bakar katepi kaya dene pedang bene ade iki. Kang antarane ngarepe Abu Bakar. Asli itu nyampur ingsun sidati ing keras ingsun cili iki kan are Abu Bakar. Illa ayat takut gambar kecuali ento mati sapa Abu Bakar ila yang maring ingsun Pak Upa mongko mendhok topo ingsun. Wa ila kala mono ora Qodim tu mongko mati topo ingsun. Saya aku nak ambek Abu Bakar yo ngene iku. Nah dia ni gak ngeloroi, enggak tak tak buat atau orang sing lawan aku buat, karena dia ngarang gak aku nurut, enggak aku budaya, aku kondis. Salam azal mengkorak kisir kisir yang serala dari kain atas yang mengkono mengkono kata hatta tawa bawa. Hingga muncul di kain Abu Bakar sop awal wong kala wawal dia Abu Bakar anis angin insun urutin wong singri. Walhamdulillah ala dari kata piro. Walhamdulillah kata yang kuci dari kata mana awal dari kain atas yang mengkono mengkono kata itu kafir. Wahal tengsun. Di lawan iki buat hati gue betul. Maksudnya Abu Bakar, dia contoh dia saya paling gampang ya, dia kuno rasa dulu.
orang itu komputer gaptek, gagap nopo tekno. Nama yang ngaji jamaah untuk santri dengan komputer ngamuk. Sudah jamaah malah medularan komputer. Barang wae gay surat-suratan pondok. Bingung, ini tuh sing biasa main komputer. Di kompas saya. Amalane terus nawae nakal mengerti kira-kira manfaat gua di golek ide bagi kiai. Barang saya tergep jamaah gua ngarep iso ngetek tuh, mboten saged. Iso ngetrat-tratan kecamatan, mboten saged. Sing biasa jamaah itu golek. Wah saya urimu tetap kewalahan, paham ini kok? Mana itu biasa mawon, murid terugen itu pak tompo air atau kewalahan. Enggak orang nak gunanya sih. Berkali ibu harus mulai kaji nabi. Jadi kaji nabi itu ngelola sahabat, tidak semuanya seperti mata air rosu. Tapi nabi dikelola secara apa? Iku Umar tanggeng pinter itu ini pokoknya gawe sikap yang rata kembarannya. Jadi Rasulullah kesapian, Abu Bakar. Nah aku apian kenaan musuhnya Nabi, pikir-pikir. Nah aku apian kenaan musuhnya Nabi. Mana dia di kafe ngotot ini? Malor ni tu dua pedang. Jamaan betul pedang. Liane dua betul. Liane tu. Melaku-melaku bet Nabi, apa solat itu dua pedang. Oh, bukan cara penting betul lah dua pedang. Tapi manfaatnya gede tenar. Sampai umpamono Nabi, ni ku sing dianggap Nabi ni ku Umar. Iku dawai Nabi. Samping seringnya Allah bener no di kafe. Nanti Nabi itu Bani Nadir. Mau perjanjian damai. Nabi rau. Ambil Umar, mari gue pedang. Ternyata neng kono itu ada satu pegunungan. Sing wis didesain gue nikam Nabi. Di atas berhubungi waktu sampai ngomong kamu. Ternyata di luar dugaan Nabi rau-rau ambil Umar gue pedang. Waduh, berarti itu. Jadi, kasare Umar berkali-kali nguntung nasi itu. Kandungan. Pikirannya kan Nabi Abu Bakar itu wani, kemudian Nabi Bilal wani, boleh Nabi gak jawab. Artinya berkali-kali Nabi itu kalau riskan dididak nih, Umar. Wani kalau pulau numpur, kan wani mati kan. Tapi aku nanti, ini kalau menurut, jadi jangan kira sunnah Rasul untuk Nabi Alus ke melok, Nabi Yuhud ke melok apa, waktu dia melarat mata lalu, akhirnya musuhnya, ya, kurang oleh. Itu orang saya kira Umar itu tentang kitab. Sebab sampai niru persis dia, kalau kita tentang kalau ini cerita ilmu mawon, kita kan angan-angan nak kopiam.